Apa sajakah kelemahan Wuling Almas yang patut jadi sorotan? Kami rangkum ada 6 yang harus kita ketahui. Sejak muncul di awal tahun 2019 dan menjadi SUV andalan Wuling yang mendapat banyak review, Almas masih tak luput dari kelemahannya. Mobil mengusung slogan, Drive Unlimited Way, yang ditegaskan oleh pabrikan sebagai prioritas smart multimedia. Sebelum membahas berbagai kelemahan Wuling Almas, kami akan membahas terlebih dahulu spesifikasi detail dan lengkapnya. Almas diberkahi dengan tampilan futuristik dengan berbagai keunggulan dan siap menjadi pesaing utama para kompetitor, seperti Honda CR-V dan Toyota Rush. Spesifikasi Almas mirip dengan Honda CR-V, namun harganya mirip HR-V. Almas memiliki mesin DOHC-DV VT silinder dengan turbocharger 1,5 liter. Tenaga Almas cukup signifikan dengan peralatan turbo yang diproduksi oleh Honeywell. Selain itu, gearbox ini juga memiliki sistem Continuous Variable Transmission, CVT, dengan teknologi simulasi 8 percepatan yang diproduksi oleh Bosch Holland. Dari segi desain, Almas tidak mengikuti merek mobil lama China, hanya mengejar harga murah, jadi salah model. Sebagai bagian dari General Motors, desain Almas diaplikasikan dari Chevrolet Captiva terakhir yang belum diimpor. Eksterior Wuling Almas memiliki ukuran ideal khas SUV kekinian. Mobil ini memiliki panjang 4.655 mm, lebar 1.835 mm, tinggi 1.760 mm, dan jarak sumbu roda 2.750 mm. Terlihat jelas bahwa SUV asal China ini memiliki tampilan yang menonjolkan gaya futuristik dan kekinian. Pada bagian depan terdapat cluster headlight LED dengan bentuk headlight yang menyempit seperti desain mobil kekinian, menciptakan tampilan garang dan maskulin. Plus, grill bergaya modern dengan lampu kabut terintegrasi dan lampu indikator simetris juga menciptakan kesan yang lebih modern dan berbeda. Dilihat dari samping, Almas tampak mengikuti desain wajah mobil yang futuristik. Velg mobil ini berukuran 17 inci dengan garis bergaris melalui gagang pintu memberikan kesan elegan.
Tidak hanya itu, bagian belakang juga memiliki desain yang ramping dan modern dengan lampu rem bergaya modern dan kekinian. Selain itu, wiper tunggal dipasang di kaca depan. Selain itu, di bagian belakang terdapat sejumlah dekorasi yang mengikuti jejak SUV masa kini, seperti antena shark fin, spoiler dengan lampu LED tinggi dan lampu kombinasi belakang yang stylish. Interior, Wuling Almas elegan dan modern, kesan ini tercermin dari konsep dashboard yang sering didesain sebagai SUV kontemporer. Selain itu, di bagian tengah dashboard terdapat head unit dengan layar sentuh berukuran 10,4 inci yang telah dilengkapi dengan pengaturan iklim otomatis, AC. Fungsi ini memungkinkan penumpang untuk dengan mudah mengoperasikan sistem kontrol AC kendaraan ini. Selain itu, layar sentuh ini dilengkapi dengan berbagai fitur seperti sistem audio visual, konektivitas, MP3 dan DVD, serta tombol untuk mengatur home dan on, off. Selain itu, ada juga fitur kamera full surround dan view 360 derajat yang membantu pengemudi untuk parkir dengan aman. Menariknya, Almas memiliki fitur voice command yang luar biasa bernama WIN karena bisa mengikuti perintah suara dalam bahasa Indonesia. Kontrol suara pintar ini memang sering terlihat pada mobil-mobil mewah seharga 500 juta rupiah atau lebih. Fungsi kontrol suara pada Almas memudahkan pengemudi dan penumpang untuk mengoperasikan fungsi kendaraan tanpa menggunakan tangan, cukup dengan suara. Tidak ketinggalan, Almas dilengkapi dengan layar tampilan mid dengan banyak informasi penting dan diperlukan bagi pengemudi saat mengoperasikan kendaraan ini, apalagi atapnya dilengkapi dengan panoramic sunroof untuk menciptakan kesan mewah dan elegan. Fitur Wuling Almas mengklaim memiliki fitur yang cukup lengkap, termasuk fitur keamanan. Mobil ini telah dilengkapi dengan rem cakram yang mengontrol kecepatan mobil dengan cukup baik, meskipun tidak dilengkapi dengan ABS. Selain itu, Almas dilengkapi dengan fitur seperti electric parking brake, EPB, automatic parking, AHV, yang dapat mengontrol dan memudahkan parkir pengemudi. Untuk menambah kenyamanan, SUV ini dilengkapi dengan beragam fungsi hiburan pada head unit melalui layar sentuh yang dilengkapi beberapa sistem audio visual,
serta sound system Infinity HK Speaker Series yang memastikan suara terdengar serius saat mendengarkan lagu. Spesifikasi Wuling Almas dimensi panjang 4.655 mm, lebar 1.835 mm, tinggi 1.760 mm. Jarak sumbu roda 2.750 mm, beban maksimum 1.894 kg sampai 2.034 kg. Jumlah pintu 5, kapasitas bahan bakar 52 liter. Tipe mesin inline 4 silinder, DOHC DVVT dengan turbocharger. Kapasitas 1500 cm3, tipe gearbox CVT, tenaga maksimum 140 tenaga kuda, 5,300 revolusi per menit. Torsi maksimum 250 Nm, 1600 sampai 3600 revolusi per menit standar emisi Euro 4. Sistem bahan bakar bensin. Kelemahan Wuling Almas. Meski Almas memiliki banyak kelebihan, bukan berarti tidak ada kelemahan pada mobil ini. Kami merangkum beberapa kelemahan Wuling Almas sebagai berikut. Satu, mesin kurang bertenaga. Wuling Almas memiliki mesin 1500 cm3 dan berkapasitas 140 HP, dengan ukuran bodi yang lebih besar dari Honda CR-V Turbo dan SUV lainnya, tenaga Almas sangat rendah. Itu sekitar 30-50 tenaga kuda kurang dari pesaing seperti Nissan X-Trail yang memiliki mesin 2500 cm3 dan hingga 169 tenaga kuda. Rasio tenaga dan torsi antar dimensi kendaraan ini mirip dengan pesaingnya di negara asal yang sama, yaitu DFSK Glory 580. Almas juga memiliki tenaga yang hampir sama dengan pesaingnya yang lebih kecil, seperti Honda HR-V dengan mesin 1800 cm3 dengan tenaga 137 HP. Gearbox CVT terasa berat. Tiga, setir terasa berat di kecepatan medium. Pengereman kasar atau tidak halus. Lima, ventilasi AC hanya dari tengah. Enam,
head unit hanya mengikuti tampilan handphone. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan tentang kelebihan dan kekurangan Almas, yang sekarang nilai jualnya turun sampai 100 jutaan. Mari kita berteman dengan cara dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan. Dengan cara subscribe, share, like. Jangan lupa nyalakan loncengnya sob. Salam Kar 2 Channel.